ini saya berada di Kampung Taniasa, tepatnya di tongkonan Taniasa. Dan di belakang saya adalah tongkonan dari kakek saya. Ya kan? Tapi saya senang hari ini bisa berada di tempat ini dengan baik, bertemu dengan semua keluarga dari Bapak dengan sukacita. Dan sebentar kami akan jalan-jalan keliling-keliling dan silakan mengikuti perjalanan kami pada hari ini. Ini di Taniasa. Ini nenek saya, ini om saya, dan ini yang tidak asing di Kalimantan Utara, dan saya juga sudah tidak asing. Dan semua orang rata-rata sudah tahu saya, Pendeta Tobar, sekarang berada di Tanah Toraja Taniasa. Indonesia hebat. Kami lagi kumpul di tongkonan kakek Sule. Atau dari bapaknya saya yang ada di Taniasa, Tanah Toraja. Lagi mau ke Burake, patung Yesus di Makale. Dan sama nenek di belakang. Saya bangga terlahir dan menjadi orang Indonesia, dan dari negara-negara yang saya kunjungi, belum ada negara yang sehebat Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia, karena Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar, dan saya yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang sangat hebat. Kami sekarang berada di Londa, tempat wisata kuburan bangsawan ya Pak ya? Iya, intinya ya pokoknya kubur batu, dan saya sedang berada di tempat ini dan akan menuju ke dalam goa tersebut. Berada di dalam Goa Londa, dan yang keren sekali, bukan dengar apa kata orang dan bukan hanya lihat di internet maupun di Facebook atau dan lain-lainnya, tapi kami langsung melihat dengan mata kepala kami sendiri, ternyata Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan adat istiadatnya. Saya bangga, kami bangga menjadi orang Indonesia, dan ini di Toraja. Dan bisa dilihat di sekitar kami banyak tulang belulang dan tengkoraknya. Lihat. Wow, keren. Nanti juga jadi kayak gini kita semua. Sama. Indonesia menyimpan banyak kekayaan adat dan istiadatnya. Saya cinta dengan Indonesia. Indonesia hebat. Indonesia bermartabat dan merdeka.